Biasanya punya.
Ibu-ibu nuju naraon? Bapak nuju naon? Beberes, siapa? Aduh, rawasnya nyapanya, jadi dia nyapanya. Seur buah pak. Wah, kalau di kampung buah tuh nggak usah metik. Coba lihat, sampai kena genteng tuh. Ya, nggak usah beli. Kalau di sini buah banyak. Ya itulah hebatnya hidup di perkampungan. Wah, banyak yang udah dipetik pak ya. Oh, si bapak lagi panen buah tuh. Oh, Baji, bentar ah. Oh, kasih lihat deh buahnya deh. Nih, si bapak lagi panen buah tuh ya, kalau di kampung begini. Teman-teman, ini mangganya dan sebelah sana banyak lagi tuh lagi dipetik. Lagi dipetik, habis dipetikin tuh. Pak, itu mah yang matang pohon bukan, Pak? Iya. Yang baru-baru tua gitu. Oh, baru tua ya. Ibu ya teh kasebatna kampung naon ibu punten? Babakan Majalaya. Babakan Majalaya. Oke, kampung Babakan Majalaya. Desa Ciandam. Oh, Desa Ciandam. Wah, ada suara kambing oge eh. Mau kasih makan. Siap, Bu. Memang gak dikasih makan atau nunggu makan? Wah, kayaknya ada embe juga nih. Embe. Wah. Besar. Embe tuh di dalam. Takut dia, takut. Mana yang lucu ini? Ini lucu nih. Wah, ada yang lagi ketuk-ketuk nih. Wah, burung apa ini? Burung cantik sekali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waduh. Ngujung ada mana naon, Pak? Kurung manuk. Oh. Bapak sok ada mulan kurung manuk? Oh, angon. Iya, iya, iya. Wah, ini salah satu penghobi burung si bapak ini. Dan sangat kreatif. Dia kandangnya bikin sendiri ya, Pak, ya? Iya, bikin sendiri. Jadi lebih hemat. Nggak usah beli. Wah, suasananya asri, Pak, ya, kalau di kampung, Pak, ya? Iya, di kampung kalau begini, lah. Enak, Pak. Pak, ini teh apa, Pak? Itu mah buah apa ya? Buah apa enak dimakan gak ini, Pak? Itu makanan burung biasanya. Oh, makanan burung. Burung apa, Pak, yang makan ini, Pak, yang begini? Ya, bangsa kutilang burung gitu. Oh, kutilang. Iya, 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 iya. Wah. Asik, coba halaman depan rumah nuansanya hijau. Ya.
sepi, adem banget. Oke Pak, mangga dilanjutkan Pak. Iya. Mm-mm.